aku lo jolah ngono kenapa ya kan
Halal waton, kubul waton, minal iman, walataku minal firman. Inhadu ahlal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kubul waton, minal iman, walataku minal firman. Inhadu ahlal waton. Indonesia milati anta unwanul wakoma kulu mayati kayau mantomi hayal kohimama kulu mayati kayau mantomi hayal kohimama. Saka hati wahai tanah airku, cinta dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Janganlah hai bangsaku Indonesia, kriku engkau panji martabat, siapa menghancammu kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Menghancurkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعفو عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنقر الردى يا رحمن في قلوب الضالين المتكبرين المتجبرين. اللهم فرج دمهم اللهم فرج دمهم اللهم صالح بين قلوبهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا الله اجعل الدنيا يا الله تحت ايدينا اجعل الدنيا يا الله تحت ايدينا ولا اكبر همنا يا الله ولا مبلغ علمنا يا الله. يا رحمن اجعل هذا البلد بلدا امنا اجعل هذا البلد بلدا امنا اجعل هذا البلد بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات وارزق اهله من الثمرات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اجعلنا واولادنا ومن معنا يا الله من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والخير يا الله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا احكم لنا بالايمان والاسلام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Namun, belum genap satu bulan Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengalami cukup panjang berat. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Sekutu yang di dalamnya ada tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFMEI. Mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya untuk mewujudi tentara Jepang yang sudah kalah perang. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pendaratan pasukan AFMEI di Jawa, pihak Inggris mendapat perlawanan sengit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh shit.
pergolakan itu melakukan tidak terucap. Ketika pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato berkibar bendera Belanda yang berwarna merah putih yang dikibarkan oleh Indo Belanda dan bermarkas di Hotel di Jalan Kuningan Surabaya. Pada kejadian tersebut terjadi baku tembak dan Belanda para pemuda termasuk para pejuang di Sudan di Surabaya. Jika terjadi peperangan, maka Indonesia tidak mungkin bisa mengalahkan tentara Inggris dan sekutu. Persenjataan Inggris dan sekutu jauh lebih lengkap dan keahlian militer mereka jauh lebih memadai. Atas saran Panglima Besar Jenderal Sudirman, Soekarno diminta mengirim utusan khusus kepada Rohini Akbar Nahdlatul Ulama untuk menguji hasil pasang di Pondok Pesantren Takwiyah Jombang. Tujuannya meminta di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita tergayakan dari Kalimantan, pemuda-pemuda dan negara kita yang telah kuat sekali Indonesia tolong untuk disuarakan kepada kami. Tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kosnya akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada sampai sore hari, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris dan sekutu. Bahkan selama pertempuran di Surabaya tersebut, mereka kehilangan pemimpin mereka lagi, yaitu Jenderal Robert Mansur, yang juga tewas dalam pertempuran tersebut. Resolusi Jihad NU telah memompa semangat para pejuang dan rakyat Indonesia. Pertempuran Surabaya berlangsung selama 3 minggu. Takbir dan Bukit Merdeka menggema selama pertempuran berlangsung. Meski pada akhirnya tapi mereka mengalami kerugian yang besar. Tapi takbir berkumandang mengiringi perjuangan rakyat Indonesia. Tanpa resolusi Jihad NU tidak akan ada peristiwa heroik 10 November 1945. Aneh pas atraksi ya jalan. Aku lagi jalan. Sampai ojo lali nggih dipun bundheti. Demikian tadi pertunjukan gambaran sejarah resolusi Jihad Nahdlatul Ulama kerjasama PAJ GP Ansor Prambors Al-Asfariyah Prambors dan didukung keluarga besar MWC NU Kecamatan Prambors beserta seluruh Bandungnya. Wallahumma fiq ila umit tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya saja, monggo sadar kebersihan, guys. Sampah-sampah yang berserakan untuk bisanya kita bersihkan bersama-sama, guys. Monggo. Apa lagi sing rumangsa nggo sampah nggih, monggo dibersihkan bersama-sama. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dantamil. Oh, masih dua tampilan nggih. Masih dua tampilan yang telah sabar menunggu
tampilan dari Bakar Nusa, silahkan dilanjutkan. Masih ada dua tampilan lagi yang disajikan oleh anak negeri kita dari Nahdlatul Ulama MBC Nuh Prambon.